Ni nama dia air. Ni nama dia air. Kalau kita minta air, kita dapat dengan gelas. Mat, minta air, dengan gelas dia bagi. Dengan botol dia bagi. Tapi kalau tuan-tuan minta, mat, gelas, gelas saja dapat tuan-tuan. Boleh faham maksud saya? Lain kali minta air, jangan minta gelas tuan-tuan. Tuan-tuan, ni nama dia botol mineral, air. Apa kita buat? Anak demam. Susah hati tak anak demam? Jumpa tu imam. Imam, tolonglah jampi sekejap. Anak saya demam. Ni perangai orang Melayu. Imam pun jampi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahirrahmanirrahim. Min kulli syarri arqin na'arin wa min syarri harin nar. Baca 7 kali. Nah, bagi dia minum. Jelum di kepala dia dengan tawel basah. Letak di kepala dia, insyaAllah. Lega. Ni doa Rasulullah, kata dia. Tuan-tuan, makcik yang hantar air pada Tok Imam tadi, adakah dia ambil saja air tu, kepik di ketiak awak balik, hoi, hoi, ya, hoi. Dah, apa dia buat? Dia ambil duit, dia sedekah dah kat ustaz tu. Sedekah. Sedekah dia. Ustaz, terima kasih ustaz. Eh, tak, tak, tak. Saya bukan jual ayat Quran. Saya sedekah ustaz. Kalau dipaksa, apa boleh dibuat? Macam pernah dengar pula suara tu tuan-tuan. Tu nama dia Haji Bakhil. Kan dia mengorat Cikgu Murni dekat pantai tu. Kan dia pun pergi makan kuih Cikgu Murni tu. Tuan Haji jemputlah, kuih ni saya yang bikin sendiri. Saya belum lapar Cikgu Murni. Amboi, orang nak bagi tak sudi pula. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Baru sekali ajak dah dipaksa. Cilakui punya Haji Bakhil. Tuan-tuan, orang Melayu beradab. Bila minta doa, dia sedekah. Padahal dia sendiri susah. Anak demam, mak sakit. Dia sedekah. Dalam Quran tu, sedekahlah waktu kamu susah. Dia memujarabkan doa. Bukan jampi tu yang memujarabkan 100%. Bukan jampi ustaz tu. Kalau ustaz tu jampi pun merapu pun boleh. Tuan-tuan, puh kiri, puh kanan. Tak babi musulman. Bagi dia minum. Sedekah RM10 kat ustaz tu. Sedekah tu yang memujarabkan. InsyaAllah. Bukan semata-mata pada orang yang menjampikan. Doa yang dapat yang disertai dengan infak. Jadi yang ni yang kurang kita buat. Dengan alasan saya pun susah. Saya pun susah. Memang selama-lamanya kau susah. Sebab kau tak pernah nak berinfak pada jalan Allah. Sedangkan petua untuk senang, petua untuk kaya ialah infak pada jalan Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat manfaat kepada kita bersama. Ramai daripada kalangan tuan-tuan ni yang dah datang ke sekolah saya. Terima kasihlah datang ke sekolah saya melawat dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya buka peluang kepada tuan-tuan di sini untuk saya buka lagi asrama yang baru untuk warga MAS. Jadi siapa yang nak tinggal di sekolah saya, yang nak belajar di sekolah saya. Baru ni penyanyi tuan-tuan datang. Umur 48, janda. Nak duduk sekolah saya. Ustaz, macam saya ni boleh ke duduk sekolah ustaz? Boleh ha. Saya baru 48. 38 wadakak saya cakap. Tapi kena temuduga ke? Dia tanya saya pula, ustaz, kena baca surah Al-Mulk tak, kata dia. Oi, macam-macam pula soalan penyanyi ni tuan-tuan. Jadi siapa yang nak duduk jiran dengan penyanyi ni, datanglah duduk tuan-tuan. Dia ada 400 orang pelajar sekarang. Saya buka lagi 16 buah pondok yang boleh memuatkan 32 orang. Baik, satu. Yang kedua, bagi anak-anak tuan-tuan yang nak masuk ke sekolah saya, saya hanya buka untuk Akademi Da'i sekarang. Untuk melatih anak-anak muda menjadi penceramah. Dan asramanya telah pun siap. InsyaAllah pengambilan akan bermula selepas Hari Raya Puasa. Jadi siapa yang nak masuk, lelaki sahaja, umur 18 tahun sehingga 25 tahun. Kelayakan SPM. Dan mereka akan belajar selama 3 tahun. Jadi penceramah, jadi moderator, jadi penceramah macam saya. Saya latih jadi penceramah sebab saya pun dah tua. Tahun depan cukup 50. Jadi saya rasa saya kena berehat banyak. Saya nak latih anak-anak muda pula jadi penceramah. Jadi siapa yang nak masuk, sila hantar surat permohonan untuk kedua-dua sesi yang saya sebutkan tadi.
Dan bagi siapa yang nak menderma pada sekolah saya, di luar tu ada gerai pusat pendidikan Al-Barakah. Seperti biasalah macam-macam produk Al-Barakah ada. Termasuk yang terbaru tuan-tuan, telekung Duke. Orang datang minang saya minta jadi duta telekung. Saya menung tengok dia tuan. Saya kata saya tak pakai telekung sembahyang. Dia kata kami nak nama ustaz, kami buat yang terbaik telekung ni ustaz. Ustaz kena jadi duta. Masalahnya aku tak bersembahyang pakai telekung, saya cakap. Takkan aku nak promosi benda yang aku tak pakai. Nampak benar nipunya. Saya suruh isteri pakai, anak-anak saya pakai. Oh, dia kata elok ayah, elok abang, ha, elok. Baru saya sign tuan-tuan. Tak lama lagi akan ada iklan tepi jalan. Nak, mak teringin nak pakai telekung Ustaz Kazim. InsyaAllah ada tuan-tuan. Signboard tepi jalan tuan. Dapatkanlah di pasaran insyaAllah. Segalanya adalah saya masukkan dalam pusat pendidikan Al-Barakah. Dan saya hadiahkan pada tuan-tuan untuk pembelian jus Belanda dan apa nama telekung tadi dengan payung saya. Ada gambar nak hujan ni, saya boleh dapat. Percuma payung saya. InsyaAllah saya akan memayungi anda. Jangan cakap abang tak payung. Dan selepas ni saya tidak ada ambil gambar selfie-selfie sebab saya lapar tuan. Saya tak makan lagi ustaz. Tak sarapan lagi. Saya sampai daripada Kuala Selangor semalam pukul 3 pagi. Jadi nak tidur tak tidur, nak tidur tak tidur, kan tidur kan terlepas subuh pula. Tunggu tersengguk-sengguk subuh tuan-tuan. Lepas subuh baru tidur. Pukul 7:30 jaga pula menung. Kat mana pula aku ni tuan-tuan. Jadi sebelum makan lagi saya nak pergi sarapan kerja tuan-tuan. Jadi sekadar itu sajalah. Saya dah siapkan gambar pada tuan-tuan secara percuma. Pergi kat gerai tu ambil je gambar saya. Jadi kalau akak-akak abang-abang rindu tengok mudah lah. Ambil gambar akak, tak selfie sebelah gambar tu insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lagi kita nak minta Ustaz Kazim doakan untuk kita. Mudah-mudahan segala infak yang kita bagi tadi Allah Taala akan terima dan Allah Taala akan makmurkan hajat kita. Okey, sebelum tu saya nak umumkan sikit, di luar sana belah kiri saya ada kaunter. Tuan-tuan boleh berwakaf di Wakaf Saham Lakin Central. Dan setiap langganan kalau dekat situ dapat pelepasan cukai RM100 dan ke atas. Dan anda akan dapat hadiah tabung yang comel ini. Tabung ini telah ditaja oleh KFC dan juga Pizza Hut. Okay. Dan apa ni, kalau tuan-tuan tadi ada derma kat dalam beg merah tadi tu, siapa yang ada derma lebih RM100, cakap kat pegawai kami, cakap tadi saya derma lebih RM100, nak tabung, nanti kita akan bagi tabung. Tapi kalau kata, alamak ustaz, saya tak tahu saya ada 50 je. Tak apa, tambah je 50. Kemudian, boleh minta. Tapi kalau kata, ustaz, saya tak tambah duit lah, tak cukup duit lah ustaz. Tapi saya nak tabung ni. Kalau muka tak malu, boleh minta. Jadi kita akan bagi juga, walaupun dia RM1. Dengan syarat, kalau tak malu. Tuan-tuan, Muhammad Allah sekalian. Okey, saya rasa cukup sekadar itu. Mungkin yang di hujung program kita ni, kita nak minta Ustaz Kazim doakan. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak bagi mereka yang berinfak, berwakaf tadi. InsyaAllah, duit yang masuk ke Wakaf Saham Lakin Central 100% akan masuk ke wakaf. Tidak ada komisen, tak ada komisen untuk saya ke, tak ada. Itu orang punya gaji, Jacob dah bayar siap. Okey, jadi yang ni memang 100% diwakafkan. Dan mudah-mudahan setahun 9 juta pengguna akan menikmati duit yang kita wakaf ni. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang sangat banyak. Ada masjid, ada klinik, ada apa ni, tempat hijau dan sebagainya di terminal bas lagi tu, dan yang gunakan pelajar, student, orang kaya, orang miskin dan mereka yang betul-betul memerlukan, insyaAllah setiap kali mereka gunakan kita akan dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon padamu, Ya Allah, pada bulan yang baik, pada hari yang baik ini, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah kesihatan kepada kami. Agar dapat kami beribadah padamu, Ya Allah. Panjangkanlah umur kami, mudah-mudahan dapat kami bertemu dengan Ramadanmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kami nadah tangan bermohon padamu, Ya Allah, istiqamahkan kami dengan pengajian. Istiqamahkan kami dengan salat berjamaah. Istiqamahkan kami dengan surau dan masjid, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, murahkanlah rezeki kami. Berkatilah rezeki kami.
peliharalah keluarga kami, berikanlah kebaikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami bermohon padamu, ya Allah, terimalah wakaf kami, terimalah sedekah kami, panjangkanlah umur kepada para pewakaf, murahkanlah rezeki kepada mereka, dan kurniakanlah kepada mereka keluarga yang sakinah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal alamin.